Pemirsa, Kabupaten Sumedang kini mempunyai wadah berkumpulnya para kreator di berbagai bidang. Gedung yang diberi nama Sumedang Creative Center ini adalah bentuk kepedulian pemerintah daerah bekerja sama dengan provinsi guna mewadahi para kreator agar bisa bersatu dalam melahirkan berbagai kreativitas, seni, dan budaya di Kabupaten Sumedang khususnya. Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil dalam kunjungan kerjanya ke Kabupaten Sumedang meresmikan gedung Creative Center yang berlokasi di sekitaran Bundaran Binokasih. Gedung Creative Center tersebut dibangun dan diprakarsai oleh pemerintah daerah bekerja sama dengan provinsi. Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil berharap dengan adanya gedung Creative Center ini bisa mewadahi para seniman se-Kabupaten Sumedang untuk lebih kreatif dalam hal seni dan budaya yang tentunya berdampak pada peningkatan ekonomi daerah. Sementara itu, Bupati Sumedang Doni Ahmad Munir mengatakan, gedung Creative Center ini merupakan amanah yang harus dijaga sebaik mungkin dan dimanfaatkan sebaik-baiknya. Dengan adanya gedung Creative Center ini diharapkan para kreator di Kabupaten Sumedang bisa lebih berprestasi serta dapat mengangkat nama daerah. Doni Ahmad Munir pun menyampaikan negara dan pemerintah hadir menjadi instrumen dalam hal mensejahterakan masyarakat dengan membangun fasilitas dan prasarana yang dibutuhkan masyarakat. Oleh karena itu, apapun bentuknya, kita sebagai warga wajib menjaga dan memanfaatkan sebaik-baiknya apa yang telah diberikan negara demi tercapainya kesejahteraan warga dan bangsa. Diki Guntara, Bandung TV.